Polres Metro Jakarta Utara bersama unsur Forkopimko Jakarta Utara melaksanakan kampanye penggunaan dan pembagian 50.000 masker kepada masyarakat di Taman Jogging Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko dalam sambutannya berharap masyarakat dapat terus menjalankan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan minimal melakukan satu dari upaya 3M, yaitu menggunakan masker secara benar, secara tertib, dan secara disiplin. Insya Allah, kalau itu bisa kita kerjakan, maka meskipun kami menggunakan bantengan pengawas protokol kesehatan, maka tindakan pendisiplinan ini tidak perlu kita kerjakan. Karena semua elemen, semua individu dan anggota masyarakat sudah paham, sudah mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan protokol kesehatan tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Sudjarwoko mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan teladan kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan masker pada saat pandemi seperti saat ini. Pagi ini saya sudah menjelaskan kegiatan ini adalah kegiatan kampanye penggunaan dan pembagian masker serentak di seluruh Indonesia ya. Ini di prakarsai atau ini merupakan kebijakan dari Bapak Kapolri yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan toleran kepada masyarakat agar masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini bisa disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Terutama sekali penggunaan masker, di mana saja, kemana saja, dan kapanpun masyarakat diminta untuk selalu disiplin menggunakan masker. Untuk pagi ini kami membagikan sekitar 50.000 masker. 50.000 masker ini kita bagi di 6 kecamatan. Oleh sebab itu, pagi ini diwakili oleh 3 pilar, ada camat, ada danramil, termasuk juga para kapolsek yang menerima. Dan ini nanti akan diteruskan lagi kepada masyarakat yang lain. Kegiatan ini ditutup dengan senam bersama masyarakat untuk meningkatkan imun tubuh. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.